Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man adhahta lana subul al-hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas limpahan karunia yang tak terhingga. Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan kita segala-galanya, semoga bisa kita amalkan sehingga besok di hari kiamat kita ikut mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, para asatizah alim ulama yang hadir yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami juga muliakan. Alhamdulillah, ini sudah malam ke-12, 13 mungkin ya. 12 atau 13, wallah alam, 13 ya. Saya nak share kepada kita semua mengenai pensiunan akhirat namanya. Apa yang saya sampaikan ini sering didengar ya, tetapi orang Medan bilang ala bisa karena biasa, ya kan? Lancar kaji karena diulang, tajam pisau karena sering biasa. Sama dengan menuntut ilmu ini juga itu, mengaji ini tidak pula materi yang satu itu satu kali seumur hidup dibahas, tidak. Kalau perlu ada beberapa materi yang memang kayak minum obat aja kita bikin 3 kali sehari semalam. Biar apa? Biar masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, ini tentang tema pensiunan akhirat ini sering kita dengar, malam ini kita ulang lagi. Setiap kita menginginkan saat kita tidak produktif lagi tetap ada income yang masuk, begitu kan Pak ya? Maka kita melamar jadi pegawai negeri, setelah ekselon entah berapa kita pensiun, dapatlah besar dana pensiunan, kan gitu ya? Kalau kita seorang wira swasta, kita membangun benar-benar usaha hingga one day saat kita sudah tua, perusahaan ini sudah berjalan dengan baik, kita hanya terima kiriman rekening terus masuk. Itu yang kita harapkan pasti. Nah, yang lebih penting untuk kita siapkan dana yang masuk terus ini bukan justru di hari tua kita. Banyak orang yang menyiapkan dana pensiunan, banyak orang yang menyiapkan tabungan akhirat, tabungan hari tua, banyak orang menyiapkan tahap-tahap untuk di hari tuanya. Loh, umur 37 tahun meninggal dia. Umur 42 tahun meninggal. Ada orang tak pernah nyiapin dana pensiunan di hari tua, umurnya 120 tahun di kampung sana. Ini kalau dunia. Tapi kalau namanya akhirat, mau 70 tahun, mau 30 tahun, mau 25 tahun, kita tetap membutuhkan dana pensiunan nanti di akhirat. Apalagi setelah kita meninggal, takkan ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Maka Nabi bersabda apa? Iza matal insanu inqata amaluhu. Bila manusia meninggal, putuslah sudah harapannya, amalnya sudah enggak ada lagi. Illa min zalas, kecuali 3 hal. Mudah-mudahan cukup 15 menit ya. Kecuali 3 hal ya. Ada 3 hal yang takkan putus-putus, yang ini akan betul-betul kita nikmati nanti setelah meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan saya tidak ria. Saya sama istri saya di rumah, Dek, jangan kau begitu pikirkan hari tuamu. Istri saya itu bilang, Bang, kau pikirkanlah dana pendidikan anak kita, dana hari tua. Aku ni, aku bilang, diciptakan Tuhan aku ni, Pak. Umur 5 tahun ayah aku dah meninggal. 5 tahun aku ayah aku dah meninggal. Kalau pakai hitungan matematika, tak mungkin aku sekolah tinggi-tinggi. Apalagi harus punya tabungan pendidikan, asuransi pendidikan.
Ku bilang sama istriku, kau ayah mak kau ada, tak sekolah juga kau tinggi, ku bilang. Depan saya sama istri saya nih ya. Aku tak ada ayah aku, oma aku miskin. Miskin yang minta ampun sama aku. Sekolah aku alhamdulillah. Siapa yang bikin aku sekolah itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia ini Allah atur sudah. Maka saya bilang sama istri kita, yang kita pikirkan deh, capek kita cari duit, kita kumpul duit, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari kita kerja. Masa hanya sekedar hari tua yang kau mau? Pendek kali. Berapa tahun si hari tua, Pak? 20 tahun, 30 tahun, pendek. Kita ini harus lebih visioner, harus lebih jauh memandang ke belakang. Yang justru butuh dana banyak itu adalah setelah kita meninggal. Karena jelas inqata amaluh, selesai sudah amal kita. Illa min thalas, kecuali tiga. Siapkan ini sama-sama. Sadaqatun jariyah, itu yang pertama pula. Kalau bahasa sederhananya, wakaf. Aku tanya dulu kau, Pak, jawab di hati masing-masing. Udah berapa miliar kau wakafkan hartamu? Oh, kalau di sini malah pula aku tanya 1 juta, 2 juta. Kalau musola kecil ku tanya udah berapa juta wakaf kau? Kalian ini, Pak, ku tanya udah berapa miliar wakaf kau? Kalau masih ratusan juta, gagal kau, Pak. Ah, ini ya. Gagal. Gini, kadang-kadang orang itu mikir gini ya. Allah kasih kita segala-galanya, tidak kita kembalikan kepada Allah lebih banyak. Kita justru poya-poya, cuma beli iPhone X, cuma beli Mercedes Benz, cuma bangun rumah tinggi-tinggi. Di Jakarta ini, aku bingung kali pun yang orang Jakarta ini. Banyak rumahnya kosong, tak diapa-apakan. Betul tidak, Pak, ini? Betul. Kau tak percaya, besok Bapak datalah rumah di PBR ini, berapa banyak rumah yang kosong di sini. Bukan apa-apa, udah punya rumah, yang punya rumah itu di sana lagi, tempat lain. Kalau aku itu ya, kalau aku boleh kau tanya, Pak, istri aku ke rumah. Boleh kau tanya istri aku ke rumah. Asal lebih duit aku, udah aku kasih sama santri udah. Tak suka aku banyak-banyak duit aku di sini. Rekening saya jangan banyak-banyak duit di sini. Karena kalau banyak duit ini menyalah juga otak kita. Ku bilang sama istriku, kalau banyak duitku, Dek, buka cabang aku, nanti kau juga kasihan. Hati-hati kau, Pak. Maka saya ajak Bapak dan Ibu yang hadir semua di masjid ini, mana wakaf Bapak? Jangan banyak-banyak simpan duit itu. Dari sejak dunia ini diciptakan sampai hari ini, ditunjukkan Allah di mata kepala kita ini bahwa harta menjatuhkan segala-galanya. Lihatlah Fir'aun ditenggelamkan Allah. Lihat Qarun ditenggelamkan Allah. Bapak boleh searching di Google beberapa negara-negara yang sangat maju, sombong dengan penghasilannya, hancur dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya yang saya temui karena saya bekerja di haji umroh. Banyak orang kaya yang saya temui, Pak, bangkrut total. Tadinya pakai Mercedes Benz S500, sekarang naik bajaj pun tak sanggup dia. Ada orangnya masih hidup. Etibar buat saya, Pak. Etibar betul-betul buat saya. Banyak orang yang tadinya naik angkot kemana-mana, 3-4 tahun yang kadang datang naik Mercedes Benz dia. Tak ada artinya harta ini. Harta ini lebih penipu dibandingkan air di daun keladi. Bapak tahu enggak air daun keladi, Pak? Eh? Nyanyi pula kita tak enak direkam ini. Di masjid nyanyi tak cocok, ya kan? Ha, tengoklah air daun keladi. Sebanyak-banyaknya pun kau tuang, kalau bergoyang dia, tumpah, tak ada bekas. Sama harta juga begitu. Tak usah bangga kali kau, Pak, banyak hepeng kau. Tak usah. Tapi, bukan kita tak suka kaya. Islam mengajarkan penganutnya kaya. Lihatlah Umar bin Khattab. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah Uthman bin Affan. Lihatlah Abdurrahman bin Auf. Zubair bin Al-Awwam. Radiyallahu anhum ajma'in. Ketika harta datang ke tangan mereka, mereka tak pernah bawa ke hati. Umar bin Khattab, setengah dari asetnya dia wakafkan.
Utsman bin Affan kata dia ke Rasulullah, berapapun kau mau ya Rasulullah, saya keluarkan. Dia tidak bilang setengah atau seperempat atau berapa. Berapapun kau mau, saya keluarkan. Ada di antara kita yang berani mewakafkan 24 miliar sekali letak di sini? Mana ada kita yang berani? Takut kali kita miskin, Pak. Aku beruntung aku dilahirkan Allah, saya ini miskin. Jadi sampai hari ini tak takut aku miskin. Makan pakai nasi, sambal belacan sama rebus daun ubi, enak rasaku, Pak. Naik angkot kemana-mana aku kuat. Maka satu hal yang saya syukurkan kepada Allah SWT sampai hari ini adalah bahwa saya dilahirkan oleh Allah SWT miskin. Jadi tidak pernah saya takut miskin, Pak. Sementara di dunia ini banyak kali orang yang takut miskin. Disimpan-simpannya emas dia itu. Meninggal kau nanti, Pak. Kemanalah emas kau yang kau simpan itu, Pak? Dibagilah oleh anak kau, Pak. Kalau anakmu kau kasih ilmu agama, maka harta ini jadi baik. Kalau anakmu tak belajar ilmu agama, bertengkar dia, Pak. Pak, ratusan orang yang menelpon saya untuk menyelesaikan sengketa harta sejak saya berdakwah di Jakarta ini. Rata-rata kira-kira yang sengketa harta orang miskin apa orang kaya, Pak? Orang kaya. Mana pula orang miskin sengketa harta? Parah kali pula itu ya. Artinya, ku ajak sekarang ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, pikirkan pensiunan kita wakaf ini. Saya ketemu Pak Ade ini punya hal yang luar biasa ya, mempertemukan saya dengan seorang yang memberikan saya beasiswa sekolah ke Mekah, namanya Fauzi Lubis. Saya, Pak, ya sering betapa banyaknya pahala yang namanya Bapak Fauzi Lubis ini. Disekolahkannya aku ke Mekah. Disekolahkannya aku ke Mekah, Pak. Setiap datang aku ke Mekah, dikasihnya aku belanja. Bapak pikir mungkin 1 juta, 2 juta. Tidak, Pak. 1.500 dolar setiap dia salam aku. Tetap. Aku pikir paling 1 juta, 15 lembar itu pula. Ketika aku buka 1.500 dolar, Masya Allah, tabarakallah. Lulus aku sekolah, pulang aku ke Indonesia ini. Ku coba mengajarkan ilmu di Jakarta. Ya Allah, sekarang diterima orang apa yang ku sampaikan ini. Saya enggak kebayang itu, Pak, saldo pahala yang masuk terus ke diri. Kalau bisa dia hidup hadir di sini sekarang, apa kata dia, Pak? Betul apa yang dibilang Salman ini. Maka dia bilang kepada kita, wakafkan harta kau. Sudah berapa anak yatim ke sekolah yang sudah kau sekolahkan? Hah, itu. Jangan pik. Kalau kau simpan nanti tidak jadi apa-apa. Sedekatun jariah. Guru saya pernah mengasih ilustrasi. Bila harta ini kita wakafkan, Pak. Bila harta ini kita wakafkan. Pas kita meninggal, kan? 7 langkah terakhir orang yang datang ke kubur kita datanglah siapa, Pak? Mungkar dan nakir. Datang mungkar dan nakir ini, tahu enggak, Pak? Serem mungkar nakir ini. Galak. Pas dia mau ketemu kita yang punya wakaf ini, datanglah seperti Hotman Paris atau Ruhut Sitompul. Kita pikir pengacara dari mana ini gitu kan? Bukan Hotman Paris, Kristen pula dia contohnya. Enggak apa pengacara yang Muslim lupa aku ini ya. Artinya harta wakaf kita ini datang. Datang dia, harta wakaf kita datang. Mungkar nakir, baik-baik kau, ini klien saya. Oh siap, Pak, katanya begitu. Maka datang kita. Salman, marab buka pelan-pelan ya. Kalau tak tertarik juga kau ke Pak, parah kali kau ini kali ini ya. Aib. Saya lanjutkan. Sadaqatun jariyah. Yang kedua, waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan. Di sini waktu aku belajar di Indonesia, kurang sempurna pemahaman aku mengenai makna waladun salih yad'ulah. Sering saya dapatkan dari guru saya sejak saya belajar di Indonesia ini, anak kandung yang saleh yang mendoakan. Jadi agak sempit maknanya. Sementara Rasul mengatakan waladun, kalau dalam grammar bahasa Arab namanya isim nakirah. Jadi tidak ada kait-kaitan dengan itu anak kandung atau bukan. Yang penting anak yang saleh mendoakan kita. Maka sering ku bilang, kalau begitu bapak-bapak, bila punya harta ingin diwakafkan, wakafkanlah harta ini yang akan menciptakan anak-anak saleh. Jadi dapatnya berapa?
dua. Dapat dari harta wakaf, pensiunan, datang lagi pensiunan kau satu lagi, Pak. Apa? Waladun saleh, anak yang mendoakan kau. Rupanya bapak di sini membiayai 17 anak penghafal Al-Quran dari kantong kau semuanya. Meninggal kau besok, Pak. Bingung kau. Dari mana ini pahala ini yang banyak ini? Rupanya yang 17 orang yang sudah menghafal Al-Quran ini jadi imam berapa masjid dan suka betul orang suaranya. Sehingga kalau jadi imam, orang-orang khusyuk sembahyangnya. Ya Allah, pahalanya. Itu bukan multi-level marketing namanya lagi itu ya. Entah multi-level pahala berapa kali lipat. Bayangkan kalau yang di belakang dia 1000 orang berjamaah, Pak. Yang 1000 ini khusyuk gara-gara ustadz yang mengimami kita ini. Ini pahala nih 1000. Mak kali entah berapa-berapa. Tak tertarik juga kau, Pak. Kalau aku, Bu, langsung kulepaskan gelang emas itu, langsung kutaruh di wakaf sudah langsung ya. Jangan mikir-mikir lagi. Ini yang membuat Utsman bin Affan, Abu Bakar tidak memikirkan hartanya. Tentu hebatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa, Pak? Mereka tidak diceramahi seperti kita ini. Mereka diapain, Pak? Mereka melihat contoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari saya yang lemah belajar ini, penghitung-hitungan saya yang lemah ini, triliunan rupiah, Pak, harta Nabi saat dia diangkat menjadi Rasul. Kalau boleh kubilang hampir 3 triliun rupiah aset Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dia diangkat menjadi Rasul. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu, Pak, 13 tahun dia berdakwah di Mekah, habis dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berani, Bapak, kayak gitu? Pak, yang punya motivasi, yang punya rayuan tentang infak dan wakaf yang paling lengkap itu agama Islam. Maka di generasi pertama Islam, orang Islamlah yang mengamalkan ini. Sayang, sungguh sangat disayangkan di akhir generasi kita ini bukan orang Islam yang mengamalkannya. Siapa, Pak? Orang Yahudi, Bill Gates, Yahudi kan ya? Bill Gates mungkin entah 500 miliar dia infakkan, wakafkan hartanya untuk apa? Menyelamatkan kemiskinan di Afrika. Ada orang yang sekaya Bill Gates umat Islam? Ada. Ngapain kerjaannya, Pak? Beli Manchester United, beli Barcelona, iya kan? Beli Paris Saint-Germain, betul tidak? Qatar Foundation kan, Pak, logonya Barcelona. Bawa baca enggak kalau Barcelona main apa ditulis bawahnya? Qatar Foundation. Hepeng umat Islam yang banyak itu hanya ditendang-tendang aja. Aku kalau ketemu Emir Qatar nih, "Bo, ya kau infakkan. Banyak madrasah di Filipina umat Islam butuh bantuan, di Cina umat Islam butuh bantuan, di Rohingya umat Islam butuh bantuan. Indonesia enggak usah lah." Aku agak malu aku nih orang Indonesia minta-minta sumbangan ke negara Arab, Pak. Macam tak ada aja orang kaya di republik ini. Iya. Kita bikin pesantren di Sawangan, sering disuruh orang aku bikin proposal ke Maroko, ke Qatar. Enggak, aku bilang. Aku lebih kaya dari orang Maroko dan orang Qatar, aku bilang. Aku ajak kalian semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ayo, wakaf. Yang kedua apa namanya? Anak yang saleh. Anak yang saleh ini tidak mestilah anak kandung. Anak yang kita biaya sekolahnya jadi pintar, jadi saleh dia, berdoa dia besok, maka doa itu akan kita dapatkan sampai hari kiamat. Yang hebatnya lagi, Pak, kalau kau bikin anak ini jadi saleh, aku bilang tadi almarhum Fauzi Lubis tadi ya, sekarang kan akibat biaya yang dia kasih ke aku, bisa aku ceramah sekarang kan. Akibat biaya yang dia kasih ke aku, bikin pesantren kita di Sawangan. Anak-anak ini nanti kita didik pula, Pak. Anak-anak meninggal aku nanti, berhenti pahalanya Fauzulibus itu. Loh, enggak. Karena sudah ada generasi yang dapat manfaat dari sebabnya Bapak Fauzulibus itu tadi. Sampai nanti kiamat dunia ini enggak putus-putus pahala itu lagi. Itulah pensiunan yang sesungguhnya tadi, Pak. Maka ayo, saya ajak kita semuanya. Saya ulangi ya.
harta yang kita punya itu wakafkan. Misalnya bangun masjid. Masjid Al-Muhajirin udah cantik. Banyak masjid yang belum sempurna bangunannya, Pak. Ya? Pendidikan Islam silahkan perbaiki. Banyak pesantren-pesantren yang bisa kita bantu. Banyak anak-anak miskin yang bisa kita sekolahkan. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini ya, ilmu yang bermanfaat ini ya bisa ilmu agama, bisa juga bukan ilmu agama. Akan tetapi sebenarnya tidak baik ada istilah ilmu agama dan ilmu bukan agama, ya. Karena seluruh ilmu pengetahuan adalah bagian dari agama. Ilmu teknologi bagian dari agama. Ilmu pertelevisian bagian dari agama. Ilmu semua ilmu sebenarnya bagian dari agama, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ilmu yang bermanfaat ini jangan dikecilkan skupnya hanya di kalangan ustadz saja. Misalnya bapak di sini ada yang ahli statistik, kemudian ilmu statistiknya diajarkan di anak-anak pesantren, kemudian anak pesantren ini ahli nanti bikin map gara-gara ilmu statistik, pahala buat bapak. Ya, bapak misalnya ahli apa nih bapak, matematika, bapak ajarkan, jadi pahala buat bapak. Jadi tidak mesti ilmu agama, karena istilahnya Nabi, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang ada manfaat baiknya. Tapi memang kalau ilmu agama, maka manfaatnya lebih, lebih, dan lebih banyak lagi. Nah, inilah kira-kira pensiunan akhirat kita, mudah-mudahan bisa kita miliki satu-satu, ya Pak, ya. Saya ulangi lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita meninggal, putuslah semua amal kita, kecuali tiga hal kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf. Yang kedua, anak yang saleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita ikut andil dalam hal ini, sehingga besok semakin banyaklah pensiunan kita di akhirat. Jika ada yang baik yang saya sampaikan ini, itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik datang dari diri saya sendiri karena kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.